Ah, kejap, kejap. Aku simpan dulu. Arah pukul lipat ni. Atas motor mesej nak masuk. Waalaikumsalam, Tok Zia. Sat. Aduh. Ah, apa cerita ni? Aku dengar cerita macam-macam ah. Ah, nak lari lah, ada orang nak kena bunuh lah. Apa sembang merepek ni? Kan? Orang tak buat apa-apa, polis panggil, dia pula kelang kabut. Tak ada nak lari bawa anak bini lah. Banyak tengok TV budak ni. Aduh. Kena rujuk hospital gila lagi sekali lah nampak gayanya. Ha, ni aku cerita pasal Syafiqah bapuk bertelur tu. Kan? Ha, siapa yang kenal-kenal lah. Siapa tak kenal hantar lah kan? Ha, ni aku cerita pasal Syafiqah tau. Ada seekor bondan tu. Tak habis-habis gila dia. Lupa makan ubat ke budak tu. Kan? Aduh, bengong ada kan? Cerita dia Syafiqah bapuk bertelur ni. Dia dulu pernah buat report palsu dekat aku. Ha, jadi bila dia buat report palsu dekat aku, aku kena panggil statement. Dahlah kena panggil statement. Handphone aku pun kena ambil. Sampai hari ni polis tak bagi balik handphone tu. Dah 3 tahun dah aku ingat. Siasat apa aku pun tak tahu tu. 3 tahun ambil handphone aku tak bagi balik lagi. Kan? Tapi tak apalah. Kan? Aku orang kaya. Setakat ambil handphone tu tak ada hal. Nanti aku kumpul kan. Berapa banyak dah handphone kena ambil tak bagi balik ni kan. Nanti aku jadi modal benda tu. Okay. So, bila dia buat report palsu, dia gunakan nama orang lain pergi buat report. Ada pula pergi buat report, nama pengadu tu dia bubuh nama orang lain. Tapi yang buat report dia. Ha, jadi, orang yang dia guna nama tu pergi buat report balik. Menafikan. Ha, faham tak? Jadi, aku dah tahulah si beruk bapuk ni, dia ni lah dia buat dajal kat aku. Kan? Ha, sudahnya kes tu pun senyap sampai kesudah tak ada apalah. Ah, start pada tu apa lagi? Aku dah cakap, jangan sampai masuk dalam teropong jebat dahaka. Sebab kalau dah masuk dalam teropong jebat dahaka, aku follow kau sampai lubang kubur. Ah, bukan senang nak stop. Dengan aku kalau start game tak boleh halfway, kena bagi habis. Faham? Sebab itulah Long Burma tu, game dia tak habis. Mana boleh habis tengah jalan? Nak start, pastikan sampai hujung. Kan? Ha, jadi budak ni bila dia buat macam tu, adalah orang-orang yang melindungi dia ni. Orang tu pula dah kena tukar pergi tempat lain. Jadi dia ni terkutang kanting lah dekat sini kan. Aku ada sini, dia ada sini, dia punya kabel dah tak ada. Apa lagi? Aku duk plan lah. Dia ni aku jumpa kat mana-mana, aku nak buat terkejut lah. Wey, mana ada orang gila boleh bagi pistol, bagi uniform apa semua. Orang gila pun boleh pakai lah. Pistol, uniform apa semua. Ha, aku nak buat gila macam tu lah kan. Jadi takut kena macam tu dengan jebat. Dia ni ditukarkan pergi tempat lain. Ah, ha, si Syafiqah ni lah. Senyap-senyap tukar tempat lain. Ha, lepas tu bunyilah kabar-kabar angin mengatakan dia ni telah diberhentikan. Jadi aku kata, kalau dah kena berhenti, nasib dia lah kan. Dia pun rajin untuk buat dajai ke orang. Kan? Jadi bila aku dah start follow up si bapuk ni, aku mula jumpa macam-macam hal latar belakang dia. Kan? Aku dapat dalam mimpi lah. Dalam mimpi tu aku jumpa macam-macam. Apa lagi? Aku inquiry habis lah jabatan tempat dia kerja tu. Aku tanyalah pasal apa budak ni masih kerja lagi. Rekod bersepah-sepah ni. Kan? Ha, saya mimpi lagu tu lah. Udah. Mereka pergi geledah rumah aku lah. Macam-macam lah aku kena. Kan? Nak adab si bapuk bertelur seekor ni. Kan? Ha, tak lama mereka tukar dia. Bila tukar dia, aku ingat dia kena berhenti. Rupanya dia tukar. Ha. Tapi kalau dah jenis malakon ni, dia pergi mana pun dia mesti buat hal dengan orangnya. Dia pergi tempat yang dia tukar tu pun dia buat perangai. Kena tangkap pula kat tempat yang dia tukar tu. Apa lagi? Bocorlah maklumat sampai kat aku. Aku kata, macam mana dia ni boleh kerja lagi? Patutnya dah kena buang. Aku ingat pun dah kena buang.
Rupanya tukar. Meletup kes tu baru aku tahulah dia kerja lagi rupanya. Cilaka aku cakap. Kan? Tapi dia dah kena hentam kau-kau lah. Start pada tu aku start pemburuan aku start balik lah. Buru dia. Buru-buru bakar mental dia. Sampailah dia buat silap. Bila dia buat silap, dia tak pergi kerja, absent, buat grab, tapi duduk quarters. Kerja tak pergi. Macam mana dia nak pergi kerja? Dia bergaduh dengan bos kat tempat kerja dia. Macam mana dia nak pergi kerja? Muka dah malu lah. Kan? Dia pun style saman juga. Pergilah bawa satu lawyer, bayar 300-400 Kan? Hantar surat lah konon. Konon ada lawyer lah. Perah! Baju pun pasal malam, lagi dia sembang lawyer. Kan? Tak apa. Pedulilah kat dia. Kan? Aku follow up habis lah kes dia. Follow up. Lama-lama. Dia boleh pergi maki pula pegawai kat jabatan. Satu jabatan dengan dia. Tapi daerah lain punya pegawai lah. Kena tangkap. Automatik lah. Arahan. Diberhentikan. Ditamatkan perkhidmatan. Bermula daripada tarikh lapu diri di pusat latihan. Kau bayang. Kena buang kerja macam ni. Bermakna tak pernah masuk kerja. Faham tak? Sebab dia ditamatkan perkhidmatan bermula daripada tarikh lapu diri di pusat latihan. Menyingalah si bapuk ni. Dia ingat dulu kabel dia besar. Dia boleh hentam. Jebat dahaka ni suka hati dia mesti koyak punya. Tengok-tengok dia yang koyak. Kan? Mau tak mengelupur. Kan? Bila kita geledah lagi. Rupanya budak ni pernah dirujuk ke hospital gila. Satu rujuk hospital gila Alustar. Hari tu masa dia kena tangkap. Nak buang kerja tu. Rujuk pula hospital KL. Lepas tu tanya rambutan 10 hari. Kena karen. Mereka bubur karen. Jadi aku kata budak ni koyak teruk lah ni. Dengan kes dadah dia. Dengan kes curi motor. Ex-girlfriend. Siam dia lah. Macam-macam lah kan. Sumbat bini dengan dadah. Sumbat mulut bini dengan dadah lah. Ugut nak panggil member main rumah. Rogol bini beramai-ramai lah. Macam-macam gila dia buat. Jadi bila dia kena buang kerja, padahal dia kena buang kerja sebab dia pi tomah pegawai polis tu buat fitnah. Dia kata dia kena buang kerja pasal aku. Macamlah aku ni ketua polis nak buang kerja dia. Kan? Jadi Syafiqah ni dia kena buang kerja. Dalam pada dia duk kena buang kerja. Bongkar pula lagi kes-kes dia. Jadi sampai hari ni dia duk berzikir, duk melatah merata, dia kata dia kena buang kerja sebab aku. Aku siapa? Bodoh ke apa budak ni? Jadi dia ni Dedah sana, dedah sini. Buat keluar dokumen lah apalah semua. Last kali KPN kata apa? Siapa yang pergi dedah report-report ataupun maklumat-maklumat orang awam yang berada dalam simpanan polis boleh didakwa di bawah akta rahsia rasmi lah apalah kan. Baru bunyi. Padahal aku report atas budak gila ni saja berlambak. Mana ada ambil tindakan budak ni? Kan? Nak cari report palsu. Penal code pun tak kena budak tu. Kan? Menyebarkan, membocorkan maklumat-maklumat data simpanan dalam apa ni jawatan. Tak kena tindakan. Kan? Lepas tu dia kata aku kabel besar. Aku kabel besar ke dia kabel besar? Tapi kabel dia semua dah tak ada lah. Siapa nak ada bela orang gila macam dia? Kan? Jadi sampai hari ni dia dah buat silap. Pasal hari tu dia pergi dedahnya data maklumat sulit yang ada dalam simpanan polis. Jadi bila dia dedah, benda tu orang report. Ada orang pergi report. Lepas orang tu report, orang tu cerita kat aku. Aku pun tengok-tengok, budak gila ni dia cari nak ah betul. Aku pun pergi report. IO buka IP lah, pergi apa? Bila IO buka IP, dia mengelupur lah. Kena panggil lah dengan polis kan. Silap-silap kena budak ni mesti koyak punya. Ni aku dengar pula dia kata aku pengganai lah apalah semua dia duk kutuk aku. Dia banyak duit ke kalau dia kena saman dengan aku ni? Jangan main. Sekarang ni musim-musim aku saman orang tau. Sebab apa? Aku masuk dalam hari tu 7 hari pun aku saman tau. Aku takkan aku salah punya. Sebab aku memang tak salah. Pada pandangan aku tak salah. Dan aku yakin aku boleh buktikan aku tak salah. Kalau aku tak salah, apa kurung aku 7 hari buat apa? Kan? Aku mesti saman balik lah. Jangan hang pun kena saman sekejap. Londek, jual bini hang pun tak laku sekejap. Tahu?
Ni aku nak beritahu cerita Syafiqah ni. Tahu? Dia cuba-cuba nak main game dengan otai. Sudahnya dia bungkus teruk. Lepas tu tak lama dia mengaku murtad pula. Aku pun terkejut dia murtad. Kata la ilaha illallah budak ni. Orang lain aku bakar juga mental kan. Tapi tak adalah melupur sampai murtad. Dia ni aku bakar sampai jadi gila sampai murtad. Dan satu yang dia tak boleh nak menang dengan aku ni. Pasal apa? Dia pergi mana pun tempat aku. Itu yang dia pening tu. Tahu? Budak ni kalau aku cerita lagi, muka dia, muka bini dia, muka mak dia semua nak masuk longkang lagi. Kan? Korang bayangkan lah. Kan? Macam mana dia kena? Kena buang kerja. Dia fitnah aku berapa banyak tu. Berlambak-lambak. Dulu dia pi bergabung dengan satu NGO dekat Kelang. Kononnya nak buat debat dengan aku lah. Aku tak berdebat dengan orang gila. Orang gila jangan nak berdebat dengan aku. Bodoh. Last kali NGO tu pun halau dia keluar. Pasal apa? Perangai tak semoga. Dia duduk mana pun orang tak boleh duduk dengan dia lama punya. Mula-mula dengar, betul. Hebat. Pi duduk dengan dia nak tahu dia buat apa dengan orang. Dia mesti pijak kepala dengan orang punya. Kan? Sedangkan dia kena soal siasat kes dedah maklumat data simpanan PDRM ni pun, dia bocorkan habis semua orang-orang yang bagi maklumat kat dia. Dia petik habis. Siapa yang duk tolong dia sebelum ni duk pergi korek data-data tu semua buat keluar, semua ni dia petik. Macam ni punya orang. Boleh pakai ke? Siapa yang jadi spy dia, pilah tolong dia lagi. Kalau dia kena dengan kongkos sekali dia korek buat keluar. Faham? So sekarang ni, dia tengah gelabar. Tahu? Gelabah, maksud aku ni punai pun tak naik dah tu. Kalau bini dia buka habis depan dia pun, tak bangkit dah tu. Takut. Kan? Nak kena panggil ni. Polis panggil dia. Polis panggil dia, dia kata ada orang nak bunuh dia lah, orang nak buat lari dia lah, dia nak lari menyorok dengan anak bini dia lah. Yang lari menyorok ni, penjenayah je. Kan tengok jebat dah kau ni. Apa pun dia kena, dia tak lari. Dia tunggu. Kan? Polis mai rumah nak ambil. Jom. Polis mai nak bolokap. Hampa betul tak apa. Hampa silap. Akulah pula punya giliran. Faham? So sebenarnya, aku dah malas dah nak layan budak gila ni. Pasal apa? Bagi aku, cukup teruk dah kena dengan aku tu. Tak teruk apa lagi. Kan? Kerja hilang. Bawa Grab. Duduk kaki lima meniaga. Segala-galanya dia hilang. Apa pun tak ada lah tu. Kan? Silat-silat spender pun minta tolong bini beli kan. Lagi dia nak cakap pasal jebat. Budak ni. Layan pun tak habis. Kan? Biarlah kat dia. Dia nak gila banyak mana. Dia silap je. Kita panggil polis. Ambil dia. Rujuk hospital gila. Kan? Dia duduk bising sangat. Duduk kacau orang. Kita suruh polis ambil lah dia. Kan? Time aku salah cakap, hampa bukan main lagi laju main cari aku. Abang telah membuat satu penghinaan. Dia kata aku pengganas. Lepas ni aku report. Aku nak tengok hampa kutip dia ke tak kutip. Confirm budak ni mesti kena kutip lah. Kan? Membuat dakwaan aku pengganas. Ini semua kita boleh cah dia. Kan? Kita boleh makan dia. Aku tak kira lah. Hang kalau kena, hang ada duit ke? Tak ada duit ke nak bayar? Hang nak gadai bini hang ke? Hang nak suruh mak hang pergi berniaga kat lorong ke? Itu hang punya pasal. Kan? Pasal apa? Hang tak tidur dia. Main sini aku entam. Budak bodoh ni, dia duduk dengan siapa pun. Tak ada orang boleh duduk lama dengan dia. Kan? Aku daripada awal dulu aku dah tengok. Budak ni kalau aku buru, dia ni mesti habis. Korang ajak. Tuh, korang ajak. Ada pula pergi buat report palsu. Pengadu tu yang dia pergi salah guna, dia pergi guna nama orang lain buat report tu. Pengadu tu siap tulis yang report. Saya mempercayai bahawa ada konspirasi pakatan jahat untuk membuat aniaya terhadap abang jebat derhaka. Nampak? Sebab tu kes tu tak jalan. Sebab cerita tu fitnah. Faham? Jadi budak Syafiqah bapuk bertelur ni, dia ni memang tak mau bagi habis ni. Dia nak usik. Gelabah puyuh tu. Kena panggil dengan polis. Kelang kabut dah. Korang nak bunuh lah apalah. Saya ingat apa ni wayang Hindustan punya tempat lah. Tengok TV banyak lah. Dah lah gila pergi tengok TV pula lagi. Kan?
So, bagi akulah, budak bodoh ni, biar dia adab apa dia buat. Dia silap, dia tanggung. Kata pandai undang-undang, main kat Facebook kena saman. Main kat Facebook kena report. Bodoh, hang tak pandai main. Kan? Tengok macam aku buat video, Syafiqah. Siapa nak saman? Siapa nak pergi buat report ni? Ah, Syafiqah Bapu Bertelur. Mana satu Syafiqah Bapu Bertelur? Ah, andaian orang, itu orang punya pasal. Aku tak sebut nama hang. Tapi, andaian orang, kalau pergi kat hang, tu nasib hang lah bodoh. Tahu? Ah, jangan duk sembang besar sangat. Satgi bini hang tu, tukar geran lagi hang tahu. Nah, sebelum hang hilang anak bini hang, semua dah lari tinggal kat hang. Sebelum hang kena buang kat Tanjung Rambutan tu besok, baik hang berhenti perangai hang. Satgi aku buat kerja satgi kat hang satgi, hang ni jadi penduduk tetap Tanjung Rambutan lagi. Ana. Ah, kalau tak nak jangan kau ajar. Kan? Aku tak suruh hang bayar aku satu sen pun dah cukup bagus dah. Kan? Hang buat kerja fitnah aku banyak ni. Ah, bukan aku tak simpan. Kalau aku saman hang satgi, bini hang gadai bulu pun tak boleh bayar lagi. Faham? Ah. Tu, orang tak mau tahan hang, orang tak mau tangkap hang apa semua sebelum ni, mungkin depa kesian ataupun depa tahu hang gila. Tapi kalau hang melampau sangat, senang je. Cik, dia gila lah cik. Okey, dia gila. Saya minta ambil dia buat Tanjung Rambutan, jadikan dia penduduk tetap kat sana. Pasal apa? Dia duduk luar, dia duduk kurang ajak dengan orang. Faham? Report orang gila, mana boleh jalan. Tahu tak? Dia pergi buat report merepek, dia kata aku pengganas lah, apalah semua. Kan? Gambar aku pegang senjata api lah apa semua. Weh, senjata tu pun dia tak kenal. Ada pula senjata nama dia sebut pun tak betul. Kata pandai. Rifle jenis apa pun dia tak tahu. Kat mana orang pergi menembak tu dia ada tengok lah. Bukan orang pergi tembak tepi lombok. Bukan tepi heavy. Orang menembak kat padang tembak. Faham? So dia saja nak manipulate lah ni. Dia ingat IO tu semua apa? Sekolah Raja 6. Tengok dia punya report. Kalau kena amai kat aku, kalau orang tak pakai report dia. Pasal apa? Mana ada report orang gila boleh pakai. Faham tak ni? Ha, jangan duk try lah. Syafiqah weh. Ha, tapi kalau report orang tak gila macam aku pergi buat atas hang lah. Hang masuk tanya orang mutan lagi. Kan? Ha, sekejap bini hang siapa nak jaga? Aku juga. Kan? Dah lah nak kena rendam klorok apa semua habis bulan. Leceh. Faham tak? Ha. So, jangan duk korang ajak kan? Kan? Han tak tengok ke? Kan? Semua hak kena dengan aku, semua bungkui mana? Sekurang-kurangnya mesti koyak mana? Tahu? Long Burma tu pun koyak berpuluh-puluh ribu. Tahu? Buta je. Nak sangat fight dengan jebat. Aku ni orang baik-baik. Ampa cari pasal dengan aku apa? Satgi aku entam satgi ampa. Kalau ampa tak kena pun, kurang-kurang duit ampa mesti koyak ribu-ribu mana? Pasal apa? Nak kena bela diri. Kan? Ha. Nasib baik hang bukan warga asing. Dia ni merepek banyak ni. Hari tu dia kata dekat satu pegawai. Dia kata akulah punca dia kena buang kerja. Padahal dia kena buang kerja pasal dia buat kesalahan memasukkan dokumen kerajaan. Dan juga dia pergi fitnah tomah pegawai polis satu daerah tu. Tu punca dia kena buang kerja. Dia maki polis. Dia maki puki mak punya polis. Ha, dia buat macam tu. Memanglah dia kena buang kerja. Kan? Lepas tu dia pergi murtad. Bodoh tu. Tengok muka pun tahu lidah pendek terencakkan main muka. Faham tak? Ha. Ni aku cerita pasal Syafiqah. Hampa jangan mandai-mandai pi ejah pi nama lain pula. Kalau hampa ejah itu hampa punya pasal. Ya. Aku cerita Syafiqah bapuk bertelur. Dia bapuk tapi dia ada telur. Batang tak ada. Ha, tu je lah. Kan? Aduh. Hai. Aku tengah duk ride motor ni, mesej masuk kat depan ni, ha, dekat dashboard motor ni. Weh, aku cakap ni apa hal dia pun ni? Rupanya budak gila tu lupa makan ubat lah tu kan? Ha, selama hari ni dia ubat cukup kot. Tu ubat betul je ya, tu. Jadi gila sawan tu. Weh, hang tak boleh naik ni lah Syafiqah. Hampi politik pun hang tak boleh naik. Hampi mana pun tak boleh naik. Pasal apa? Hang ada rekod gila. Hang faham tak? Kan? Nak jadi ketua muda. Ketua muda apa? Hang gila. Ha, hang duduk mana? Aku tengok hang nak up je kalau kan. Aku terus bagi tahu. Takkan orang gila kot. Ha, aku buat macam tu kan. Aku nak tengok hang nak pergi sampai mana. Okay. So, nasihat aku kepada orang-orang yang pentaksub dan penjilat budak gila ni.
Hampa layan lah dia. Sikit hari lagi hampa tahu lah dia siapa. Banyak fitnah dia kat aku tu. Huh, siap edit sok gabak pun pernah dia buat. Kan, kita tahu dia buat. Cuma kita tak mau lagi. Aku suka kumpul. Sebab bila kumpul, peluru banyak sikit. Sekali kita hentam sekali, dia tak larang nak hadap. Aku kumpul satu-satu-satu. Ni dah keluar pula cerita. Oh, dia kata muka aku Afendi bin Zainan Karab, muka pengganan. Dia ni nak kenal dengan aku ke apa? Kan? Sedak-sedak kata muka orang tepat-tepat bubur nama aku pula tu. Kan? Ha. Dia tak boleh nafi tu sebab dia sebut nama aku. Kan? Ha. Dia bukan sebut nama lain, dia sebut nama aku. Dia cerita ke IO kata aku disyaki warga asing lah. Ha? Mak dia lama tak dapat peliang aku. Tu pasal dia jadi gila macam tu. Ada pula aku warga asing. Ha? Warga asing. Kalau warga asing takkan aku masuk tentera kot. Kalau warga asing takkanlah aku masuk sekolah sini kot. Takkan aku ada surat beranak. Takkan aku ada maikat. Bodoh. Ambil tanya tok nenek hang tu. Jangan-jangan main daripada India tu. Tahu. Okey. So tak ada apa live aku nak buat lagi. Setakat ni saja. Penat. Baru sampai rumah. Bodoh tu, Tok Sado dengar lah cerita dia. Repet lah. Dua kali. Satu hospital Lustang, dia pernah jadi orang gila. Satu lagi dia kena kat SKL hari tu, mak dia hantar dia. Lagi satu, lepas pada tu dia masuk dalam hutan 10 hari. Kena karen. Tak percaya, tanya Tok Singa. Siapa saja yang memusuhi Jebat, ataupun menjadi hater kepada Jebat, sedangkan tak faham apa cerita, orang ni selalunya dia datang balik, dia jadi sahabat Jebat dah ke? Faham? Faham? Tahu pasal apa? Pasal Jebat, dia memanglah orang salah faham dulu. Nanti orang dah faham, ramai lah kat dia. So, hater-hater ni, walaupun hampa lambat sikit nak faham, sementara tak faham, duduk diam dulu. Sebab nanti dah faham, tak payah minta maaf. Tapi kalau hampa tak faham, hampa pergi meloncat, nanti dah faham nak minta maaf. Kambing golek seko lagi, aku minta pengerah. Tahu? So, apa aku nak cakap kat sini, pantun-pantun penutup, aku punya live untuk Syafiqah Babuk Bertelur ni. Hang balik rumah hang. Hang panggil mak hang duduk kat tangga. Hang masuk dalam kain dia. Lepas tu hang buatlah apa hang suka. Bagi otak hang betul sikit. Kan? Hang tinggi kepala ke apa ke. Aku suka hang lah. Kan? Ni cerita pasal Babuk Bertelur tu lah. Faham? Minta izin dulu. Sekejap jadi anak dah kau lah. Okay? Sekian. Wassalam.